Ini para mustamiin semua ya, admin grup Bid'ah Syirik Khurafat, Abu Abdillah ini ketika dialog dengan saya cuma bisanya tokan takon, tanya-tanya terus seumur hidupnya. Begitu saya jawab dengan referensi, dengan voice note, ya malah di delete. Nanti mengenai tasawuf itu saya jawab dengan dalil Quran dan hadisnya, tetapi panjenengan juga harus voice note serupa, nanti saya YouTube-kan kok. Gratis sama. Saya tunjukkan bahwa Wahabi itu gak bisa menjawab hujah saya. Ngomong apa ini admin grup Bid'ah Syirik Khurafat ini, Abu Abdillah ini, pakai voice note lah jangan mubadir, ketak ketik tidak efisien, tidak efektif itu, mubadir kan kok takut voice note sih, berani cuma delete. Nanti yang semua panjenengan delete itu akan muncul di YouTube nanti. Ini lagi-lagi admin grup Khurafat Takhayul Syirik dari aliran sesat menyesatkan, aliran Talafi, bukan Salafi ya, Talafi perusak. Wahaboy yang dikomandani Abu Abdillah dan Mbak Sihwi ini, ketika saya jungkir balikkan dengan hujah dan referensi, mereka bisanya cuma dilan delete voice note saya, padahal saya nanti saya kirim lagi. Kalau tidak percaya, nanti YouTube-nya insya Allah saya kirimkan. Jadi dimanapun orang-orang talafi perusak, ya bukan salafi ya, talafi perusak Wahaboy itu ketika kalah hujah bisanya cuma kaki dilat-dilat. Ini para netizen semua ya, saya lakukan insya Allah saya YouTube-kan nanti. Saya dialog di Khurafat Syirik dan Takhayul ya, asuhan Abu Abdillah dan Sihwi itu ya, atau Mbak Sihwi, saya enggak paham itu. Ketika beliau-beliau itu kalah hujah tentang sesat menyesatkannya ajaran Talafi Wahaboy di WA grupnya sendiri, bisanya cuma delete voice note saya, padahal saya melakukan duplikasi. Ya begitulah kebiasaan teman-teman talafi Wahaboy, Abu Abdillah, atau Mbak Sihwi, ya bisanya mutar-mutar kata saja, tanya-tanya seumur hidupnya tanpa bisa memberikan second opinion yang berdasarkan referensi.